aku ingin bercerita tentang senja. Karena setiap senja selalu memiliki cerita yang berbeda. Senja sore ini dengan senja minggu yang lalu senantiasa berbeda. Orang bisa bercerita merahnya sama, guratannya sama, tetapi senja selalu memiliki selaksa cerita untuk dibagikan kepada setiap jiwa. Jiwa yang merana atau jiwa yang bahagia. Senja itu selalu berbeda. Kalau kau lihat merah di ujung sana, artinya sang mentari baru masuk ke peraduan. Dan cerita senja akan terus berulang. Ada jiwa-jiwa yang berlari. Mungkin dia ketinggalan hanya beberapa detik saja. Tetapi ada harapan yang timbul. Ah, semoga besok kan ku rengkuh senja. Tapi percayalah, senja esok hari tidak sama dengan senja hari. Seperti air yang kulihat di bawah ini. Sepertinya sama, hijaunya sama, lumutnya sama, ikan-ikan kecil yang berenang seolah sama. Tapi percayalah, air ini berbeda. Dia datang berlari dari sekian jauhnya, datang ke sini menghantam dermaga ini. Dan disinilah senja yang selalu menarik untuk diceritakan. Karena setiap senja selalu berbeda. Senjaku, senjamu, senja dia, senja mereka, senja kita. Senja itu ulangan hidup. Senja itu pelajaran hidup. Senja itu cara kita memaknai setiap langkah hidup. Hari ini mungkin cerah ditutup senja. Hari ini mungkin tawa diiring senda. Tapi percaya, senja selalu memiliki cerita. Hari ini, hari esok, belum tentu sama. Nikmati setiap jangkauan. Nikmati setiap arusnya. Guratannya tidak selalu sama. Terkadang ada mendung menghalangi. Tapi senja selalu membawa cerita. Untukmu, untukku, untuk dia. Senja, terima kasih untuk wajah yang tidak pernah flew down in the water, picked something up and all.